Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di akun channel YouTube saya Bagus Febrianto 4. Baik, di sini saya akan memberikan konten hari ini ya, penjelasan saran untuk penerbangan ke Indonesia bagi para TKI maupun orang asing yang mau ke Indonesia di tahun 2022 ini. Jadi sarannya yang pertama, pastikan Anda sudah menyiapkan dokumen peserta lengkap yang dibutuhkan ke Indonesia. Caranya dengan koordinasi ke petugas maskapai yang nantinya Anda naiki ya. Jadi pada saat Anda mau beli tiket, pastikan Anda tanya dulu syaratnya seperti apa ke Indonesia, terus turun bandara mana, dan juga nanti di kedatangan itu diperiksa dokumen apa aja. Jadi pastikan Anda tanya di awal dulu. Itu saran saya. Terus yang kedua, sebelum Anda mau membeli tiket, itu pastikan Anda tanya dulu tiketnya itu transit apa langsung ya. Karena di Indonesia sendiri untuk saat ini kedatangannya masih dibuka dua pintu, yaitu masih di Jakarta sama di Manado. Kalau untuk di Surabaya ini akan dibuka, tapi nunggu resminya dulu ya. Untuk saat ini Bandara Juanda masih belum buka untuk yang kedatangan, tapi surat edarannya sudah keluar bahwasannya pintu masuk ada tiga, yaitu di Jakarta, Manado, dan Bandara Juanda Surabaya. Untuk saat ini Juanda masih belum buka, tapi nantinya akan segera buka karena suratnya kan sudah keluar ya. Tuh, terus saran yang ketiga, pada saat Anda mau ke Indonesia, kalau bawa barang atau sesuatu dikoordinasikan dulu ke pihak maskapai. Barangnya apa, terus nanti di Indonesia ada pengecekan seperti apa, belinya seperti apa ya. Kalau saran saya, kalau barang yang nggak berharga atau nggak perlu dibawa, nggak usah dibawa. Jadi bawa barang yang seperlunya saja ya. Itu untuk saran saya jika ingin terbang ke Indonesia di tahun 2022. Kalau Anda ingin terbang langsung ke Surabaya, jika maskapainya belum ada, turun di Surabaya ya, turun di Jakarta saja, dan turun di Manado. Jadi pilih salah satu. Tentunya pada saat Anda tiba di Indonesia, itu wajib semuanya di karantina ya. Entah itu turun di Jakarta, maupun Manado, maupun di Surabaya yang akan segera dibuka untuk kedatangannya. Mudah-mudahan di Bandara Juanda Surabaya segera dibuka, biar Anda yang ingin turun Surabaya lancar, tidak ada kendala apapun ya. Baik, itu tadi untuk saran penerbangan ke Indonesia bagi para TKI maupun warga asing yang mau ke Indonesia. Jika Anda mentaati prosesnya, mentaati prosedurnya, dokumennya lengkap, insya Allah turun di Juanda lancar, tidak ada masalah ya. Baik, itu tadi info singkat mengenai hashtag TKI 44 mengenai penerbangan ke Indonesia bagi para TKI maupun warga asing yang ingin ke Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bantu ya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, dan juga selalu nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info dari saya. Saya Bagus, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.